Banjir dengan ketinggian hampir 1 meter Selasa siang tadi merendam puluhan rumah di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Tidak hanya merendam sejumlah mobil, banjir akibat meluapnya Kali Cirarap ini juga memutus akses jalan hingga aktivitas warga lumpuh. 40 rumah di Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa siang terendam banjir dengan ketinggian hampir 1 meter. Tidak hanya merendam rumah, sejumlah truk yang terparkir tak jauh dari permukiman juga ikut terendam. Banjir luapan Kali Cirarap ini mulai merendam permukiman sejak Selasa dini hari tadi. Sementara pengerukan lumpur normalisasi anak Kali Ciliwung mengantisipasi musim penghujan dan Jakarta yang kerap dilanda banjir, suku Dinas Sumber Daya Air melakukan normalisasi Kali Anak Ciliwung dengan menggunakan eskavator. Suku Dinas Sumber Daya Air melakukan normalisasi sepanjang anak Kali Ciliwung yang melintasi kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Petugas menitik beratkan pada pengangkatan lumpur yang sudah membuat sungai dangkal. Setiap hari petugas mengangkat lumpur sebanyak 20 truk dengan 2 kali perjalanan.